Assalamualaikum, welcome back to my channel. Untuk video kali ini, aku akan bercakap mengenai streaming yang telah aku janjikan dalam video yang lepas. Aku nak ulas pasal streaming. Sebelum kita teruskan dengan video ini, jom kita saksikan intro dahulu. Sebelum anda memulakan streaming dalam Facebook, anda kena mempunyai page gaming yang aku dah terangkan dalam episod yang lepas macam mana nak create Facebook gaming page. Jadi dalam video kali ini aku ulas kesilapan streamer pemula untuk naikkan diorang punya followers. Jadi sebelum aku teruskan dengan macam mana teknik untuk mendapat followers dengan cepat, aku akan menjawab beberapa soalan yang biasanya aku tengok dekat Facebook. Orang tanya, macam mana untuk level up program? Jadi, requirement untuk level up program yang pertama diminta oleh Facebook adalah create gaming video creator page. Seperti video aku yang lepas, aku dah cakap, untuk membuat video gaming page, korang kena kategori itu dalam gaming video creator. Kalau tak, korang tak boleh monetize untuk level up. Jadi, yang kedua, stream for at least 4 hours in the last 14 days. Bermaksud dekat sini, dalam masa 14 hari, korang kena stream 4 jam. Jadi korang bahagikan masa. Sebagai contoh, korang boleh straight buat 4 jam dalam 1 hari ataupun 2 jam hari pertama, 2 jam hari kedua. Dan requirement ketiga adalah stream on at least 2 days in the last 14 days. Bermaksud, dalam masa 14 hari, requirement dia 4 jam. Jadi dekat sini requirement ketiga, korang kena minimum at least 2 hari stream dalam masa 14 jam untuk cukupkan requirement yang ketiga. Bermaksud hari pertama korang buat 2 jam dan hari kedua korang buat 2 jam. Korang tak boleh buat 1 hari macam aku cakap tadi, 1 hari 4 jam terus. Boleh, yang tu mencukupi requirement yang kedua, tapi tidak mencukupi requirement yang ketiga. Yang keempat adalah have at least 100 page follower. Yang ni yang paling penting aku nak ulaskan. Jadi untuk mendapat level up program, korang kena ada 100 followers. Yang terakhir, yang kelima, iaitu meet community standard and monetization eligibility standard. Dekat sini ramai orang selalu tanya, kenapa yang ni tak macam tak tick, yang ni kenapa tak di approvekan oleh Facebook? Sebab untuk requirement yang ketiga, meet community standard ni, at least korang kena korang punya Facebook page haruslah 30 hari, iaitu sebulan, baru Facebook akan monetizekan korang punya Facebook gaming page. Kalau korang tak mencukupi dalam masa sebulan, Facebook tak akan monitor korang untuk level up program. Jadi, kita teruskan kepada macam mana untuk mendapatkan 100 followers yang pertama dalam Facebook. Jadi, aku tengok terlampau ramai sangat streamer-streamer baru ni, diorang selalu promote diorang punya page dekat certain-certain group yang di mana Facebook promote page, diorang post dekat situ. Okay, memang korang dapat followers tu, tapi di masa korang stream, you guys tak akan dapat viewers. Kenapa? Sebab time korang promote korang punya page, dalam group tu semua nak jadi streamer. Jadi contoh sebagai aku, kalau kau promote kau punya page dekat aku, okay, aku follow, tapi dalam masa yang sama, time aku tengah stream, kau tengah stream, siapa nak tengok page kau dan siapa nak tengok page aku? Jadi nasihat aku untuk mendapat followers dan juga viewers ni, aku cakap kepada sesiapa yang mempunyai PC, bolehlah buat dengan cara ni. Okay, aku dulu aku buat benda yang sama. Aku promote aku punya page dekat group-group, tapi benda tu tak membagi aku viewers. Followers aku dapat, viewers aku tak dapat. Jadi macam mana aku buat? Okay, dengan satu cara. Cara pertama, korang main GTA roleplay, iaitu GTA Malaysia. Dalam server, tak semua adalah streamer. Jadi time korang main, adakan content
dan korang tersempat dengan mana mana-mana player, korang promote korang punya page dekat situ. Korang cakap, okay, let's say gamers yang bermain dalam server roleplay Malaysia, diorang mengejar duit untuk beli kereta. Contoh, kalau korang ni adalah player yang lama dalam server tu, korang mempunyai duit yang banyak. Jadi, korang pergi dekat new player, korang cakap kat dia, kau nak duit ke tak? Aku boleh bagi kau 1M duit in-game eh, in-game. Korang, aku nak bagi duit 1M dekat kau. Confirm orang akan nak 1M dalam server GTA dikira banyak, okay? Jadi, bila orang tu cakap, nak-nak bang. Jadi, korang letakkan satu syarat. Boleh aku bagi, tapi kau kena follow aku punya page gaming. Dekat situ korang dah dapat followers. And followers dekat GTA, dia satu komuniti yang besar. Bermaksud, kalau korang share, macam aku cakap, kalau korang share dekat page streamer, korang promote korang punya page gaming dekat group streamer-streamer promote tu, diorang tak akan endahkan page korang dan korang stream. Diorang tak akan share korang. Kalau rezeki luck korang untuk diorang share, tu rezeki korang, tu tak boleh cakap. Tu benda yang mungkin. Okay, ni aku bercakap benda yang akan terjadi. Mungkin, mungkin juga ah. Apa aku cakap ni? Sekejap. Okay, benda ni akan diorang buat. Jadi, tengok korang stream, fans korang yang daripada dalam GTA, korang ajak dia buat satu create satu content yang biasa sekali. Korang ajak create content yang sama. Jadi, kat situ mungkin dia akan share. Bagi aku 100% dia akan share. Sebab korang, as a friend, korang main game sama-sama, create content sama-sama, dia akan promote korang punya page. Okay, cara kedua yang aku buat, korang promote page korang dengan advertising. Okay, ni cara dia secret sikit. Kalau korang buat promote page korang dengan advertising, korang, time korang buat advertising tu, korang boleh pilih location. Malaysia ke, Thailand ke, Indonesia ke, mana-mana korang boleh promote. Aku cukup kecewa sebab aku pernah cuba buat promote advertising dekat location kat Malaysia, negara kita. Tapi jumlah yang aku dapat daripada promo page tu, jumlah orang like aku punya page, sikit sangat-sangat. Aku boleh cakap sikit sangat-sangat. Sebab apa? Okay, dekat Malaysia, populasi rakyat kita tak ramai. Dan satu lagi, dekat Malaysia ada banyak sangat streamer-streamer yang terkenal. Dan viewers-viewers dah ada fan yang tetap. Dan susah untuk diorang jadi fan baru untuk korang yang baru nak start sebagai streamer. Macam mana aku buat? Okay, persoalannya, aku promote aku punya page, aku buat advertising, tapi aku tak buat location dekat Malaysia. Aku buat dekat Indonesia. Dan dalam masa yang sama, aku main GTA roleplay Indonesia. Okay, content yang aku create, content Indonesia. Jadi dekat situ, aku tarik. Aku boleh cakap, time tu sebelum aku promote aku punya page, aku mungkin ada dalam 1000 something followers. Dan aku buat promote page dekat Indonesia, dan aku main server GTA Indonesia, aku mendapat around 1000 followers dalam masa berapa hari, aku dah tak ingat. Tapi it's good man, serius aku cakap, dia betul-betul menjadi. Sebab apa? Okay, contoh, aku tak tahu server ni sekarang dah ada streamer ataupun tak. Sebab time aku main, server tu memang tak ada streamer. Diorang main betul-betul roleplay. Tak ada content yang macam streamer-streamer Malaysia buat. Server tu MORP Indonesia kalau aku tak silap. Okay, first time aku masuk server tu, aku dapat satu undangan seperti mana aku ni sebagai seorang artis masuk dalam server. Aku promote aku punya page, aku promote. Dan apa yang bagus, bila kau main server yang tak ada streamer, diorang akan menganggungkan kau, menaikkan kau, senang cerita. Kau bayangkan, ni aku cerita sikit eh. Kau bayangkan, dalam masa satu hari aku masuk dalam server tu, semua orang dah kenal aku, cakap streamer daripada Malaysia. Sedangkan time tu, orang Malaysia tak kenal pun aku. Jadi dekat situ aku create community dekat Indonesia.
Dan alhamdulillah aku boleh cakap 50% 50% Indonesia, 50% Malaysia aku punya fans alhamdulillah dekat Facebook Gaming. Sebab apa? Aku cakap orang Indonesia, populasi rakyat dia terlampau ramai. Jadi ada chance untuk korang mendapat followers daripada situ. Tapi satu kelemahan dia kat sini, biasa semua benda ada pros and cons. Satu kelemahan, apabila korang promote kau punya page dekat Indonesia dan selepas pada tu korang dah dapat fan semua benda, kau dah tak main server Indonesia dan tak akan ada lagi viewers daripada Indonesia tengok live kau. Followers stay, followers still stay. Jadi sini kat sini aku cakap cara alternatif untuk korang mendapat followers. Followers ni dia adalah satu benda yang macam apa orang panggil eh? Satu benda macam lencana, badge untuk korang. Korang ada banyak followers, orang akan tengok, wow, banyak yang followers dia ni, mesti dia ni famous. Okay, selepas pada korang ada followers, orang terpikat dengan followers korang, dia akan masuk live. Dan kalau time tu kau ada ramai viewers, akan kemungkinan orang tu akan stay. Dan mungkin orang viewers baru masuk live kau tapi tak ada siapa yang tengok dan dia akan keluar balik. Tu atau lah masing-masing. Tapi satu pesanan aku untuk siapa-siapa streamer yang baru nak start, aku nasihat lah. Aku nasihat sebab aku dah struggle, aku dah try Facebook gaming, bukan senang geng. Aku boleh cakap untuk menjadi streamer dekat Malaysia ni bukan sesuatu yang senang. Sebab apa? Sebab kita mempunyai terlampau streamer dekat Malaysia dan masih ramai lagi streamer baru yang tengah naik sekarang. Jadi korang fikir dengan kepala korang sendiri, akal korang sendiri, boleh ke aku yang tak ada apa-apa ni untuk jadi seorang streamer? Untuk mendapat level up, perkara yang senang. Tapi untuk mendapat partner dengan Facebook adalah benda yang mustahil. Kenapa aku cakap mustahil? Mungkin akan ada setengah orang yang marah cakap aku, kenapa kau nak anggap benda ni sebagai mustahil? Memang, benda ni mustahil. Kau fikir sendiri. Dekat Malaysia, kau ada beribu streamers dan dekat Malaysia, kau ada hanya beberapa sahaja juta rakyat dekat Malaysia untuk tengok kau punya live. Dan bukan semua rakyat Malaysia akan tengok live seorang gamers. Mungkin 20%, mungkin 30%. Korang fikir dalam 30% tu, 10% tu dah pergi dekat top streamer Malaysia, iaitu Maharaja Solos. 20% kepada streamer-streamer yang lain, yang top streamer yang lain. Jadi korang fikir, dekat situ korang boleh dapat viewers. Untuk korang maintain, untuk mendapat partnership dengan Facebook, banyak sangat requirement dia dan requirement tu tak didedahkan langsung. Jadi korang tak tahu macam mana aku nak dapat partner. Dan untuk mendapat partner, korang tak boleh apply. Facebook yang akan cari korang untuk menjadi partner dengan Facebook. Korang fikir sendiri, aku bukan nak mendaunkan orang yang nak jadi streamer, tapi aku bagi nasihat, jangan membazirkan masa korang. Kalau korang nak create Facebook gaming untuk korang habiskan masa korang yang masa lapang korang untuk bermain game, untuk receive star daripada kawan-kawan, benda tu okey, tak jadi masalah. Dan satu lagi, selepas kita cakap macam mana nak promote page, aku akan cakap macam mana korang nak keluarkan star daripada star yang kau receive daripada viewers. Okey, dekat sini. Facebook adalah satu platform yang dah kaya dan bisnes diorang, cara marketing diorang amat-amat hebat. Okay, viewers beli star daripada Facebook dengan harga yang sangat mahal dan apabila dia bagi dekat streamer star tu, dia akan menjadi harga yang sangat murah. Korang nak keluarkan cash out star tu, korang kena cash out sebanyak 10,000 star baru korang boleh cash out. Korang dengar eh, 10,000 bukan 1,000. Korang fikir dengan kepala otak, kalau korang ada setakat 1,000 followers sahaja dan dalam 1,000 followers tu mungkin kawan korang, mungkin korang punya sepupu sepapat gabungkan menjadi 1,000 followers, korang fikir dalam 1,000 followers tu takkan every day ada orang bagi korang 1,000 star.
Jadi untuk mencukupkan korang sebanyak 10,000 star baru korang boleh cash out, benda tu possible. Okay, macam ni. Benda tu tak possible. Kita think positif. Benda tu tak possible. Tapi dia ambil masa yang lama. Kalau korang jenis yang sabar, alhamdulillah boleh. Dan satu lagi, ni adalah cara bisnes Facebook. 10,000 star bersamaan dengan RM400 sahaja. 400 plus macam tu, tak silap aku. Dan contoh tahun ni 2020, korang receive star sampai hujung tahun eh. Korang letak satu target. Tahun ni aku nak capai 10,000 star. Jangan letak banyak sebab korang steamer baru. 10,000 star korang aim untuk tahun ni. Okay, jadi sepanjang tahun 2020 ni, korang tidak mencapai 10,000 dan korang tak boleh cash out 10,000 star tu eh. Korang ingat, selagi korang tak mencapai 10,000 star, korang tak akan boleh cash out star tu. Jadi selepas tahun 2020, korang tak berjaya menghasilkan 10,000 star, masuklah 2021. Star yang korang peroleh daripada 2020 akan burn. Zero, nothing korang dapat daripada situ. Faham tak apa cakap? Jadi dekat situ, mungkin kalau luck someone, dia akan berjaya, dan mungkin bad luck someone, dia akan down. Aku rasa sampai sini saja. Jadi kalau korang suka dengan video aku, korang jangan lupa untuk tekan subscribe dekat bawah button merah tu guys. On notify, komen kalau korang suka dengan video aku. Aku nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton sampai habis video ni. Thank you guys.